Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Seti yang hormati, tiang muliakan, dani-dani para penggelinsir, para jamaah, para dewan guru, para asatidz. Para wali murid sak menyempatkan hadir di kesempatan jelo mangkin niki. Pertama-tama sila tiang ngiring ucap puji syukur alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur niki marak sak piran sampian si al-mukarram tuan guru telu jenis entah. Ara sateparan aran syukrun bil lisah. Syukur dengan ucapan, yakni dengan ucapan alhamdulillahish syukur atau bau nengkadu alhamdulillahirabbil alamin. Bimbing tekadu niki. Yang penting pujian ojok Allah taala atau alhamdulillah cukup. Sehingga nun teturas kelemak niki watak ucap alhamdulillah. Ya jari buka lawang jelo niki adalah alhamdulillah. Sa kedua syukur isi pegawaian marak enten tesak ngiring mangkin niki merupakan syukur enda. Sa ketelu niki sa jarang tini gawe ini kita adalah syukrun biljanan atau syukur kadu ati perasaan. Niki masing-masing itu doang sak ngiring ketawa ini kita syukur biljanan nikita. Karena nikmat Allah Ta'ala niki mulai oleh tesak sugun di dalam tian inak tuah tak ngiring tebeng nikmat insya Allah Ta'ala. Terbuka mungkin kaitan kanca apa sak perlu disiapkan di awal di akhir bulan Syaban menjelang tamat bulan Ramadhan. Sak pertama manik Allah Taala adalah tobat. Ini harus tobat. Kembe entah karena itu tamat bulan suci. Tobat niki ialangan tiang pelinggih sami sucian diri, sucian batin, dan sucian lahir. Manik Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobat ya kejok Allah Ta'ala dengan tobat nasuha. Rumbin dan dengan tobat nasuha dalam hadis tersebut, ma min muslimin yadhnabu dhamban, sai-sai gawe dosa. Bahasa Nabi, sai-sai dengan Islam nu gawe dosa, fayuhsinut tahur, maka ada yang solah-solah dan bersuci. Bersuci arak macam-macam cara dengan bersuci. Arak sa
suci oleh hadas kode arsa suci oleh hadas kode. Di dalam hal seni bau uduk bau mandi. Lamun uduk niki yang pun dengan sa uduk lamun ah gawe dosa munga beruduk niki terhapus dosa. Semenuan juga mandi. Nah iya kok nara teparan aran mandi toba. Nawaitul uslit taubah. Aku niat mandi toba. Sangka sedek neman tama Ramadan pada jamaah sak pertama-tama niki toba teni tegawe jun. Dengan cara sak pertama adalah bersuci. Bersih diri. Lahir maupun batin. Lamun sa lahir bale langga niki bersih emang ki. Angka layak-layak ingat tang tiang masih-masih tekodek niki lamun nek tama Ramadan sejelo bahkan telu jelo sedek mar Ramadan watak mulai tersuruh belahelah selaput terambas be sabenas-benas terambas. Niki yang nyikan amalan hadis dengan tuak layak niki. Lagu ndek sadar. Padahal itu suruh bersih. Musalla masjid, karpet, sadeh oh, tepopok setahun-tahun. Tepopok. Ini dengan sujud sampai basing isi. Si kelepuk. Ini sujud sampai basing si kelepuk. Bersih. Lalu ada laundry. Apa? Karpet niki. Mung karpet lamunah basah niki ambun ambun sepatu. Bas, ha? Kan dek usuk sembahyang isi lamun dek mambu-mambu niki. Samula dewa teparpo masjid mungkin ya teparpo. Telah alhamdulillah karena bajang sak lek driki lek podanda. Insyaallah badi-badi tang jadi lo Jumat ya nem resi, selapuk nem resi. Nah niki termasuk anjuran hadis niki. Ma min muslimin yadzanabu dzamban fayuhsinu tahur. Lamun dengan gawe dosa, lamun dengan Islam gawe dosa sa pertama-tama ade sa sucian diri. Sabaruna sucian lahir, mandi, mersi, niki sucian lahir. Pun juga sucian batin. Niki. Ade sa be entelangan dengan sucian batin sa paling jelas niki adalah tenunas ampun ojok Allah Ta'ala dengan tobat nasuha niki. Kedua dan ada satu nasampun ujuk kancir sajari makhluk. Summa yaqumu fa yusalli raka'atain. Demen dua mandi tobat, wudu mandi tobat. Nah ya sembahyang dua rakaat. Sembahyang sunat tobat berbenten ustaz. Mara enten sembahyang sunat biasa. Nia tendong beda usalli sunat taubat. Wah sembahyang tobat kan? Wahai, setiap gawe dosa sembahyang tobat. Setiap gawe dosa sembahyang tobat dua rakaat. Apa jari ayat apa apa? Dendek belo belo ni mentang belo doang. Lagu dendek paham masih jua makna. Serian seno, tak kontek kontek. Terus. Demen tuah sembahyang dua rakaat, summa yastaghfirullah mulwe-lwe dan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kali sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kembek kan mampu kena astagfirullah. Ini kena astagfirullah. Salah no. Kena nembek astagfirullah.
Abang kena astagofi, berarti ada ini anu ya itu. Astagfirullah, salah anu. Bisa kena? Astagfirullah. Rabbal baraya. Nu sa paling kontek nanu astagfirullah. Termasuk belo bahkan iki. Niki istighfar Abu Nawas. Arak sambungan sebenarnya nu. Ilahi lastulil firdaus nu ni sambungan. Istighfar Abu Nawas. Istighfar sa beloan Malik. Sa pertama kan astagfirullah niki paling kontek. Biluan Malik, astaghfirullahaladzim. Biluan Malik, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Biluan Malik. Saya kira ngaji kelemak oleh diriki. Ara-aran sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan sida apa le selapuan lai almarhum bebasa bapak tiang bayi tengke oleh kitab na apa Imam Nawawi Arba'in An-Nawawiyah syarahan. Baca kelemak telu kali, bian-bian telu kali, insyaallah aman. Aman oleh mara bahaya, aman oleh fitnah dunia, fitnah akhirat. Nah niki amalan tesak penting jamaah. Pertama nembaru tepersi, mersi mulai bareh demensi dahule. Bes aruan belak-belak sida kok habis. Bale, persi bale. Ada sa tenang ibadah. Tenang ibadah to bale, tenang ibadah to masjid. Musa jamaah laki lemak menuh tetes sembahyang di bale. Karena lamun sembahyang di bale nu susah. Jamaah bini nu macam bing gantung. Aing kutang bing gantung. Ya Allahu akbar. Ni nan takbir. Ngengat-ngengat kutang. Tergantung lek julu kan. Saran jamaah laki sak normal jandek pasti ya pikiran hutang anu pasti ngisi dengan nabi pikiran. Susah yang susah lah sembahyang lek bale yang kok jamaah laki tersuruh sembahyang lek masjid. Bahkan ya angka anggi no macam tergantung. Saran jamaah bini kan. Lemen langsung boleh-boleh bangkat. Teteh-teteh macam-macam. Begelanyat. Muya teteh husuk sangka basen Datuk Lingsir ni ya. Sembahyang kena tadi basen. Harus spesial sembahyang ni. Kelambi sakadu ni dendek. Kadu endah begawai ya. Jilbab sakadu dendek. Ya kadu ni jilbab pojok pekan. Ya kadu sembahyang. Sipan jilbab khusus. Saya isi sembahyang. Pakaian khusus. Saya isi sembahyang. Kering ke apa. Dendek kadu sakadu ni. Bekedek sakadu ni. Sehari-hari. Khusus. Kadu. Bambi sembahyang. Musa kadu sembahyang ni. Bahasa Datuk Lingsir. Datang sampean ini. Kibasa beliau ni. Sakadu ti ibadah ni. Dek kembe-kembe mahan-mahan. Kelambi membau. Sejuta aja. Songkok membau. Sasolah-solah. Bau aja ji 6 juta aja songkok ibasa. Hasil sembahyang ni. Kering lah sapaling solah apa orang kering sapaling solah BHS atau apa aja gara sa aji. Sampai ngaji 3 juta nu kering basa. Iya wah kadu nu. Lamun untuk sembahyang. Nah lagu lamun rajak bangkat jadi kembe-kembe kadu pelosak-losak nu. Mudente mare tercampur basa. Isi nojok bangkat iya, isi nojok masjid iya. Adik yang sak. Sangka beliau no, beliau Datuk Lingsir ni ke berdua yang kelambi khusus ni ya. Isi sembahyang, kereng khusus sembahyang. Termasuk tau. Aku pelinggih di jamaah bini, sak lebih bagus sembahyang dek balik, sida sipan tau. Tu balin.
Ande naik kamar sak paling dalam jaga tau tepi nak ya tau khusus tau sembahyang. Tidak minat khusus tau sembahyang. Mudendek sida gantung apa-apa tu. Ada yang sedek macam dengan pikiran dan ke sembahyang. Ah, iki. Ya persi abih. Laga aru tama bulan suci Ramadan niki temersi. Persi badai langga, persi awak. Persi lahir bati. Sagetwi arak jaga wah mau tersinggung tetangga tersebelah niki. Lalu nunas maa. Sida beliangane gula terus sida lalu atunga. Ia tertesuruh. Neneng maaf semeton wi. Waisa ngerumun-rumun nenon sai bae teteh. Doro ojok ni leah kung tiang anu wi teteh doro eneng maaf kamu ada anu dak kajet sidi-sidi lagu tema tema apa lalu ngeneng maaf nah mau berterus demen tuah siap pe tema Ramadan mau tantih pengumuman pemerintah yenten terjadi warga negara Indonesia taat apa atau Allah wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat jok Allah, taat jok Rasulullah, taat jok pemerintah. Karena pemerintah ia sak tentuan hisab ru'yat sak lema, maka tanti hasil hisab ru'yah sak lema kemungkinan jelo ahad insyaallah. Kemungkinan tetap tiang pelegesa misa ahlus sunnah wal jamaah aja berpatokan ojok ru'yah, ru'yatul hilal. Telek bulan. Iki. Nah, lamun tuah siap niki, mutasiapan amalan-amalan sunnah le bulan Ramadhan niki. Karena amalan sunnah le bulan Ramadhan, pahalan marak, pahalan. Pegawian wa wajib. Sembahyang sida dua rakaat pada pahalan kaca sembahyang wajib dua rakaat. Bersedekah sida lek bulan Ramadhan marak pahalan dengan bezekah. Luar biasa ni kita pahalan dengan gawe ibadah lek bulan bulan Ramadhan. Ya termasuk baca Quran niki karena ia tahun terpentun Al-Quran. Kemalam mendoang lagu biasa dengan don tadarusa. Ndek nah harus engke malam kenjelo endah karena tau nentun Al-Qur'an ndek engke malam doa. Ni engke malam je tadarusan sampai subuh tadarusan. Deme nengkah subuh langsung pirem sampai neng kelolosan zuhur asar. Mugaring nge deme nang ngebang tau ngebang maghrib tau tu. Urusna ni ni aran puasa bau ni terparana ni. Puasa unjun-unjun ini depanan apa? Susah lah pun sama ini. Justru ia tetap lebih semangat ibadah. Mubareh demenoh berbuka kebusuhan kari. Goyon yang saya terawih malik. Oh, kaya laik. Di bulan Ramadan saya laik. Kenapa ini terberdoa? Ya Allah, pedait kaji kanca bulan Ramadan. Mau pedai kaca bulan Ramadhan untuk manfaatan ini kan apa apa ini terparan ni yang neng lagu maranten dengan tebeng lagu demenah tebeng mau teteh kan sia-sia niki bilang tahun ti Allah pedai kaca bulan Ramadhan sak muria mau mungkin pedai mudah-mudahan sehat walah afiat bagus-bagus dan tengiring manfaatan eh. Ngiring ibadah sebagus-bagusnya. Mu sekedar niki, sekedar mukaddimah oleh tiang, mudah-mudahan searak manfaat sekedik bau nyampian. Wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.